Assalamualaikum. Sahabat dimanapun berada, ini adalah pohon buah naga yang saya tanam di pot saja. Dan bentar ya, sahabat bisa lihat pohon buah naga ini cukup ditanam di pot saja dan tidak pernah berhenti berbuah. Nah, ini sudah panen, ini juga sebentar lagi nanti bakal membesar dan panen. Sahabat, kita bisa memanfaatkan halaman rumah kita itu dengan menanam aneka tanaman buah yang bermanfaat ya. Misalnya buah naga, jambu, belimbing, kelengkeng, mangga, anggur seperti ini juga semuanya bisa berbuah dengan baik dan menghasilkan panen yang lumayan untuk konsumsi sehari-hari. Saya sudah membuatkan panduan lengkapnya, cara menanamnya. Kami sudah merangkum panduan cara menanam aneka tanaman buah dan sayur di buku ini. Dan kalau sahabat ingin ikut bisa menanam dan panen sendiri di rumah seperti ini, silahkan membeli buku ini. Dan buku ini cocok sekali untuk dijadikan sebagai hadiah ya, kepada siapa saja, orang tua misalnya. Ini kan lebaran nih, kalau bingung mau ngasih hadiah apa yang bermanfaat, berikan buku ini agar para sahabat semua dimanapun berada bisa ikut bercocok tanam dan panen di rumah masing-masing seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita pulang kerja, saya masih puasa sih, belum buka puasa, sebentar lagi sudah ngaji-ngaji, kita sudah bisa panen buah naga yang segar sekali. Astagfirullah, saya sampai hampir ngences ini, ya Allah. Ya, kita masuk ke rumah ya. Itu saja sih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.